Kita akan lihat sahabat itu masya Allah luar biasa, betapa dahsyat dan betapa cintanya kepada Rasulullah SAW. Walaupun para sahabat iri juga, kita kadang-kadang begini, aduh enak ya hidup di zaman sahabat ya, bisa iman sama Rasulullah, bisa melihat Rasulullah, bisa itu bisa ini, mungkin ada yang iri. Iya, waduh enak ya kalau hidup di zaman Rasulullah, mungkin bisa ketemu Rasulullah, bisa apa, mungkin kita mengatakan demikian bunda. Tapi percaya atau tidak bunda, ayahanda, ternyata sahabat juga kagum dan sedikitnya iri kepada kita yang hidup di zaman ini. Kenapa coba bunda? Ada dua hadis yang ingin saya sampaikan, iya, cukup panjang namun saya kutip dengan mudahnya agar difahaminya. Rasulullah bertanya dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan, man a'jabun nas imanan, iya. Dalam riwayat, man a'jabul makhluku imanan. Dengan mengatakan, siapa yang paling luar biasa imannya? Siapa yang paling dahsyat imannya? Siapa yang paling dahsyat imannya? Begitu ya, pertanyaan Rasulullah. Di depan para sahabat, ayo, siapa yang paling dahsyat imannya? Tiba-tiba para sahabat menjawab dengan mengatakan, oh, yang paling dahsyat imannya itu adalah malaikat. Karena malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, dan iman pada Allah dengan kokoh dan kuat. Pasti yang paling dahsyat imannya itu, yang paling kuat imannya, yang paling hebat imannya itu adalah siapa? Malaikat. Rasulullah mengatakan, bukan. Iya. Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin malaikat tidak beriman? Orang malaikat mah pesuruh Allah, dan malaikat mah bersama Allah, dan malaikat itu dekat dengan Allah. Mustahil kalau malaikat tidak beriman. Lalu Umar bin Khattab menjawab, oh kalau gitu yang paling hebat imannya adalah para rasul, para nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mengatakan, bukan. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang nabi atau rasul tidak beriman? Orang wahyu turun kepadanya, mustahil tidak beriman. Lalu mengatakan, sahabat lain mengatakan, oh, kalau gitu para sahabat. Ini kita semuanya nih, para sahabat yang paling hebat imannya. Rasulullah menjawab mengatakan, juga bukan. Kenapa? Karena kalian ini mana mungkin tidak beriman? Melihat saya lihat saya, jumpa dengan saya, kata Rasulullah. Iya. Lalu mengatakan para sahabat, terus siapa yang paling hebat imannya? Rasulullah menjawab mengatakan, mereka adalah yang hidup setelah aku, tapi dapat mencintaiku dengan keimanan yang sungguhnya kepada Allah. Itulah yang paling hebat imannya. Maksudnya siapa? Kita diinginkan oleh Rasulullah SAW. Iya, kita yang paling dahsyat imannya, hidup setelah aku, tidak jumpa dengan aku, tapi sanggup mencintaiku. Itu adalah orang yang paling hebat imannya. Subhanallah. Berarti zaman sekarang ini fitnahnya, ujiannya beda dengan zaman dulu bunda ayahanda. Beda dengan zaman dulu. Jangankan zaman Rasulullah dulu, zaman kita kecil aja fitnahnya, ujiannya beda dengan anak-anak sekarang. Saya masih ingat ujian saya dulu nih, lagi SD, lagi mesantren. Ujian saya dulu tuh cuma dua. Satu, pengen main. Main aja. Mainnya apa, di kali, renang gitu ya. Mainnya itu adalah apa, cari naik-naik apa namanya, pohon buat nyari burung-burung kecil gitu. Pokoknya segala macam, main segala macam aja. Itu ujian pertama. Ujian keduanya apa? Ujian kedua cuma satu. Maksud saya ada dua. Satu adalah main, yang kedua apa? Yang kedua cuma TVRI doang. TVRI. Yang ditunggu itu film Rumah Masa Depan, Rumpun Bambu, apa ya gitu ya. Terus apa lagi? Film Si Unyil, Flash Gordon, Fiskos, gitu dulu tuh. Filmnya itu aja dicari. Ditungguin itu apa-apa. Pokoknya Aneka Ria Safari itu dulu tuh. Ibu zaman Aneka Ria Safari? Masya Allah, iya. Bapak juga ingat Aneka. Dulu itu aja dulu tuh. Sekarang anak kita, punten anak kita. Apa? TV station ada berapa station? Oh, belum pakai parabola. Walah, belum YouTube. Bebas kemana-mana YouTube itu. Gak bisa apa, gak bisa dibendung lagi. Cari apa ketemu YouTube itu. Subhanallah. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan kepada bunda ayahanda, zaman sekarang ini kalau kita memperkuat imannya, masya Allah, tidak sama dengan zaman-zaman dulu. Bagaimana? Karena punten fitnahnya itu dahsyat sekali. Fitnahnya dahsyat sekali. Iya, fitnah dahsyat sekali. Ini beda tipis ini, untuk handphone yang kita pegang aja, mau melakukan kebaikan bisa, mau melakukan keburukan pun bisa. Bisa semuanya. Bisa melakukan maksiat di sini, bisa. Iya, bisa. Makanya kata-kata yang indah dalam Al-Quran mengatakan, wala taqrabuz zina. Gitu kan? Wala taqrabuz zina. Dahsyat itu, jangan pernah mendekati apa-apa yang menjadikan engkau bisa berbuat zina. Berapa banyak gara-gara handphone ini jadi berbuat zina? Berapa banyak? Iya. Makanya kalau seandainya handphone ini malah membuat zina, udah dibuang aja. Kenapa? Wala taqrabuz zina. Iya. Dulu itu, waduh,
Coba bagaimana? Sekarang maksiat bisa melakukan dengan handphone. Maksiat bisa melakukan transaksi yang haram. Kenapa? Gara-gara handphone ini. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berat zaman sekarang dalam masalah fitnah kalau kita tidak kuat benar-benar iman kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala.